Kuala Lumpur best nak tunjuk kan. Ini dia. Aku tak tahu macam mana boleh ada kat rumah ni, tapi dia dah ada. Tengok berat aku lah. Macam tipu kan. Salah 80. Wife aku cakap jangan nunduk. Jadi apa yang aku buat, aku berdiri tegak dengan harapan beratnya akan berkurang. 80. Okay, lebihan tu rupanya berat tripod tu. Okay, dia. Ini nenem. Oh. Sama enggak kan 80? Okay, gang. Selamat pagi dan hi YouTube. So, petang ni dah pukul 6.30. Aku nak pergi ke taman permainan. Cik, taman permainan. Ini taman dekat Tasik ni, Tasik Tesco tu. Puncak Bistari. Nak pergi jogging sana. Lepas tu, wife ada nak beli barang sikit untuk buat barang ni. Ni, barang apa? Nanti aku tunjukkan balik ya. Gerak dulu. Okay. So, dah sampai dekat Tasik Puncak Bistari. Lupa lah, selalu lupa. Kali ni aku tak pakai lens, wide lens. Sebab aku malas. Aku beli ni lah, apa tu? Lens yang bulat ni kat kedai Ustaz tu. Tapi nak juga yang lens lama yang... Tak seremban lebat. Sebab nak mati saya cakap. Guys, 20 minutes later. Kali ni cepat. Yeah, aku hit. Boleh kerana kau ada tahu ke aku buat apa. So that is why aku nak kuruskan balik. Sebelum kahwin dulu buat aku 72, 75 macam tu. 72 average. Dapat kahwin naik 10 kilo. Dah kembang, dah kembang, dah kembang. Tapi sekarang ni saya kurangkan balik. Dah kembang, dah kembang. Tapi ya, jom lah. Kau nak pergi kedai beli barang untuk masak. Pergi Dataran Suria tengok. Nak tengok pergi Dataran Suria. Tengok apa? Nak beli cheese berdebah, debu. Sedih tak? Tak dah. Okay, waifu dah beli barang untuk produk dia tu. Kita satu kedai. Bekas beli. Sekarang nak beli keju. Ya, lepas tu nanti beli keju dia. Lalu sepuluh kali. Di jogging tak bawa air, jadi belilah di Vita. Bekas dia kaca. Aku dulu pelik kenapa bekas dia kaca kan. Sehinggalah korang belajar chemistry. Korang tahu tak kenapa botol dia kaca? Masa aku belajar kimia, aku dapat knowledge ni, which is dia nak mengekalkan rasa dekat air dia ni. That's why dia pakai botol kaca. Sebab silika, which is material yang digunakan untuk menjadikan kaca, elemen itu silika, dia paling resistant terhadap chemical reaction. That's why bahan-bahan makmal macam tabung uji kaji, bika, semua dibuat gunakan kaca. Sebab chemical reaction dia paling tahan. Asid pun tak boleh nak korot dia. Mungkin sebab apa? Let's
let's say kalau korang nak betulkan fakta aku tu, tolong betulkan fakta tu dengan bagi fakta baru yang betul lah, jangan main shoot je. Sebab aku pun ingat-ingat lupa teori tu. Okay, habis contoh ni RM9. Berapa? Sebelum balik maghrib. Second pit stop kedai Abzi Sulawesi. Sama produk. Okay gang, the time is up. The time is up. Korang nak balik, korang beli nak makan sendiri. Korang nak balik dekat Alam Suria. Aku nak edit 3 vlog, cuma satu tengah hari ni. Sekali sebab besok nak upload sekali arung. Serang kerja aku.